Ini di mana, guys? Ini di JPL 30 Pasar Senen. Kondisi yang sekarang ini. Hanya memiliki dua palang karena memang satu arah di sini. Satu arah yang masih ada. Tumben jam segini nggak ada kereta ya. Oke, welcome back to video Libraza. Kali ini saya akan memperlihatkan inilah kondisi yang sekarang sebelum ditutup permanen. Apa yang ada di spanduk, kita lihat ya, yang ada di spanduk ya, pengumuman diberitahukan kepada pengguna jalan yang menuju ke arah Pasar Senen akan dilakukan uji coba penutupan perlintasan sebidang Pasar Sebidang Senen dalam waktu dekat. Mohon mempersiapkan diri untuk menggunakan jalan alternatif underpass DLL. Waduh guys, kamu kayaknya nih kalau habis dari sini nih, keluar dari sini, kamu harus berputar ya, kamu harus muter balik. Kemudian kamu berjalan ke arah Galur, kamu puter balik. Ya, selanjutnya kamu turun ke underpass, kamu nggak bisa lewat sini lagi. Tapi yang mau terpaksa keluar yang dari sana, itu kamu harus ke Sentiong. Ini, jadi gitu, ya. Kamu paling nggak tuh keluar perlintasan itu di Sentiong. Ini ada lagi kereta nih mau lewat apa nih? Ya, itu yang saya kasih tahu di sini. Ini kepala mau lewat nih, kepala mau masuk di jalur berapa nih? Yang jadi pertanyaan di sini adalah di kemana ini palang pintu nanti kalau udah ditutup permanen. Misal ya, Anda bisa tebak buat 11B bisa, atau mungkin buat JPL-JPL Jakarta yang belum ada palang pintu bisa juga. Ya. Tapi di sini di komponennya itu ada Alfmart-nya nih, produk Alfmart-nya nih di sini tuh. Saya nggak tahu nih produk apaan ini kok ada Alfmart-nya.
kita lihat view-nya nih ya. Ini memang enggak ada kereta kan. Mari kita lihat ya view saat. Wow. Ini kebayang sih kalau ini ditutup. Kita view-nya dari sini. Mumpung ini masih ditutup ya jalannya, kita ngeliat view-nya dari sini. Nah. Inilah view JPL Pasar Senen. Di sini enggak ada yang lewat kah? Pusing gede. Ini yang mau berangkat nih. Nah, kita lihat. Oke. Lah. Kepala lagi. Kepala ketemu kepala. Langsir ternyata ini. Langsir. Nah, sekarang kayaknya kereta ini yang akan berangkat nih. Lu bayangin enggak sih ini? Lu jaga di sini enggak ada istirahatnya lu. Ya, enggak ada tuh leha-leha di JPL ini. Lu. Tuh, yang mau berangkat noh. Ini sayang banget kalau ini misal ditutup, udah ditutup permanen nih dua-duanya ini. Padahal ini seru ya di sini. Ah, kepala lagi. Oh, yang tadi nih, yang tadi mandek di ini. Cege. Sebenarnya korban penutupan ini nih. Jadi dulu sebelum ditutup sebelah sini tahun 2016 itu gak ada tuh yang lawan arah, gak ada nih. Nih, ini gara-gara ini aja nih. Ini kayaknya bukan solusi yang bagus ini. Karena satu-satunya perlintasan itu akses yang terbesar itu cuma di sini. Tuh. Dan bagaimana pendapat Anda di kolom komentar? Ya, abadikanlah sebelum ditutup permanen, karena ini adalah perlintasan satu-satunya yang terbesar dan terbanyak jalurnya ya di Jakarta Pusat. Thanks for watching. Sampai jumpa lagi di video Alif Reza berikutnya. Saya akan shooting train under 7. Day. Bye.